orang-orang yang bersamaku dan saudara-saudara saya adalah orang-orang yang bersamaku, orang yang haus akan keadilan, orang yang haus akan kebenaran. Ingat, ingat itu baik-baik. Saya, ya, dulu memang berjuang bersama Panglima Jilat. Tapi ingat, sebelum Panglima Jilat memiliki pasukan, saya sudah memiliki pasukan. Sebelum Tari Borneo Bangkulir Rajak itu bangunkan, saya sudah memiliki pasukan. Kami tidak pernah tampil dan berkuar-kuar. Pasukan saya adalah pasukan Pantak Padangi Borneo, di mana isinya itu adalah urak-urak kebenaran. Ya memang, dulu saya memperjuangkan Panglima Jilat mati-matian, tidak kenal siang malam memperjuangkan pasukan merah. Dan saya adalah salah satu gembala senior dari Borneo Bangkulir Rajak yang bergerak di bidang spiritual ladang. Saya dilempar dan ditendang dan dihakimi dengan bertepuk tangan sebelah. Ya, bertepuk tangan sebelah. Anda tahu sebabnya saya keluar dari TBBR. Anda tahu sebabnya saya istirahat dari TBBR. Saya komitmen dengan sumpah janji saya kepada leluhur di Patih Patinggi, di keramat Patih Patinggi. Sebelum saya menginjakkan kaki saya di makam keramat Patih Patinggi, saya mengucapkan sumpah dan janji saya. Genap 3 tahun, saya harus istirahat, harus menepati janji saya pada leluhur. Bukan berarti saya istirahat, saya tidak memperdulikan orang-orang TBBR. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.